Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih di Belajar Nesia Channel. Kita masih dalam perjalanan untuk mengarsipkan dan juga memberikan tutorial tentang membuat undangan menggunakan Microsoft Word. Ya, tampilannya seperti ini. Nanti kita akan bagikan untuk file Word-nya ya, teman-teman. Tetap di channel ini. Silakan di-subscribe. Kita langsung pada pembahasannya. Oke. Teman-teman, di sini saya akan menyiapkan di beberapa aset gambar ya. Kebetulan kita baru punya dua aset yang akan kita bagikan sekarang, baru satu aset saja dulu ya. Oke. Di sini teman-teman, cara membuatnya ya, saya sudah siapkan asetnya atau gambar-gambarnya yang akan nanti digunakan seperti ini. Jadi caranya kita masuk dulu ke Microsoft Word. Ini adalah endingnya ya. Nanti mungkin ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, seperti membuat gradien dan membuat garis seperti ini. Caranya memang mudah dan juga teman-teman perlu diperhatikan. Oke, kita buka aja dulu blank dokumen dengan ukuran 4 saja teman-teman, seperti ini ya. Kita masuk pada menu layout, lalu dipilih ada A4 ya. Sebetulnya ini bebas ya teman-teman, ukurannya boleh A4 atau letter, disesuaikan aja sesuai dengan kertas yang tersedia. Kita pilih margin, custom margin aja. Di sini kalau teman-teman ininya masih inch ya, nanti tinggal ditulis aja. Jadi cara menulisnya 0,5 ya, kita buat area yang paling sempit saja. Tulis oleh teman-teman dengan menggunakan satuannya, yaitu sentimeter. Jika satuannya di komputer masing-masing masih menggunakan inch ya. Jadi ditulis satuannya seperti ini. Kalau sudah, kita copy saja seperti itu, kita paste saja teman-teman. Oke. Jadi areanya ini lebih sempit, lalu ditekan oke seperti itu. Sekarang kita masukkan asetnya teman-teman. Ini ada picture ya, insert picture. Oke, kita pilih saja, lalu pilih this device seperti itu, dan kita lihat di mana teman-teman atau menyimpan asetnya ya. Ini kebetulan adalah aset-aset gambarnya. Kita masukkan saja, dipilih semuanya teman-teman. Kita pilih insert. Oke. Di dalam pengaturan default untuk gambar yang ini, yaitu di bagian picture formatnya ya, kita pilih Warp tag pada bagian in front tag. Oke, pilih ya semuanya. Ini juga sama, warp tag in front tag, ini juga sama. Kenapa harus dibuat seperti ini? Diupayakan supaya gambarnya itu bisa bertumpang tindih ya teman-teman. Oke, ini kan sudah menggunakan in front tag ya. Kalau sudah menggunakan in front tag, gambarnya bisa bertumpang tindih seperti ini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita bereskan dulu ya. Ini yang di bawah berarti. Oke, seperti itu. Lebih mudah teman-teman bisa menggunakan, ditekan shift lalu dipilih lagi. Jadi dua seperti ini ya. Sekali lagi saya contohkan, ini dipilih satu, ditekan shift lalu dipilih. Nah, di sini ada line ya, dipilih line right, lalu dipilih lagi ada line bottom ya. Jadi rata kanan, rata kiri, maksudnya rata kanan, rata bawah ya, seperti itu. Setelah itu silakan di grup dulu. Oke. Oke. Setelah itu yang ini juga sama seperti yang tadi ya, dipilih aja dua-duanya, align left dan juga align top. Nah, seperti itu ya. Kita grup dulu. Oke. Nah, sekarang ini ada garis ya, ini disimpan aja di sebelah kanan nih. Kalau seperti ini berarti warp tag-nya pindahkan dulu in front tag supaya bisa digeser seperti itu. Ini juga sama, in front tag. Oke. Kalau sudah seperti ini teman-teman, silahkan diatur dulu. Jangan lupa kalau menggeser kiri kanan, atas bawah, diperkecil, diperbesar, itu sambil menekan shift ya. Kenapa? Sambil menekan shift supaya gambarnya itu tidak menjadi distorsi. Oke, ini kita sudah punya frame-nya teman-teman, nanti tinggal digeser-geser aja ya, disesuaikan. Oke, seperti itu.
perlu diketahui, dilihat di sini ada gambarnya ya. Untuk memecah kembali kita bisa gunakan klik kanan lalu ungroup. Nah, teman-teman ini ada bayangan yang transparan, kita turunkan ke bawah dengan send to back. Nah, seperti itu. Jadi bagian atasnya itu menjadi jelas ya. Kita ambil bagian atasnya. Yang ini juga sama, kita klik kanan ungroup ya. Oke. Seperti itu. Oh, ini sudah ya. Nah, ini yang transparannya dan ini yang jelasnya, seperti itu. Oke, kalau sudah teman-teman ini bisa diseleksi semuanya dengan menggunakan select object. Nah, seperti itu ya. Jadi dipilih aja, oke. Pilih lagi, pilih lagi, pilih lagi. Nah, kalau sudah klik kanan lalu di group kembali. Nah, ini jadi kita lebih mudah memperbesar atau memperkecilnya karena sudah ada di dalam satu grup, seperti itu. Oke. Kalau sudah, sekarang tinggal kita simpan dulu ini di tengah ya, position. Nah, ini kita simpan di tengah dulu. Sekarang tinggal kita masukkan teksnya. Oke, cara memasukkan teksnya kita bisa menggunakan text box ya. Insert aja, kita pilih di sini ada shape ya, lalu dipilih text box. Kita gambar, teman-teman. Jangan lupa pada bagian save formatnya kita pilih no fill dan shape outline-nya kita pilih no outline-nya supaya ini bentuknya transparan, seperti itu, seperti yang teman-teman lihat ya. Oke, seperti ini. Setelah itu masukkan dulu teksnya ya, kita sudah siapkan di sini. Nanti ini bisa disesuaikan aja ya, teman-teman. Kita pilih the wedding. Oke. Kita hilangkan dulu formatnya. Namanya, nama fontnya adalah Satisfy ya. Ini dari Google Font, teman-teman. Kita perbesar dulu. Oke. Seperti itu. Nah, pada bagian spasi ya, di sini bisa dilihat, teman-teman, ini terlalu jauh ya. Kita bisa menggunakan pada bagian ini di remove dulu, tapi kalau masih kurang rapat, teman-teman bisa menggunakan line spacing option ya. Oke, kita pilih. Di sini ada exactly ya. Nah, ini 12 pt. Kita lihat ini terlalu kecil ya, 12 pt. Kita pilih kembali line spacing option, kita tambah sekitar 30 pt. Oke. Nah, seperti itu ya. Berarti tulisannya sekarang sudah mulai menjadi semakin dekat ya, itu. Oke, selanjutnya kita tarik kembali di sini ya. Kita masukkan ganti namanya Rizal dan Nisa. Oke. Kita pastikan dulu. Iya, seperti ini. Kalau ini lebih besar, silahkan diperbesar dulu namanya. Nah, ini kan tadi spasinya yang atas ya. Jadi kita ambil satu aja dulu. Nah, seperti ini. Oke. Tulisan dannya sepertinya kita buang saja. Yang ini kita geser. Oke. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya pada tulisan yang ini ya, yang Rizal dan Nisa itu harusnya gambarnya atau tulisannya itu warna gradien ya. Bisa dipilih pada bagian home, bagian teks, dan dipilih pada bagian more gradien. Nah, di sini dipilih, teman-teman, gradien. Kita hapus aja ya warnanya. Nah, warna yang ini tinggal kita ganti. Kita pilih warna yang mendekati frame bunga yang kita gunakan. Oke. Kita pilih kembali. Oh, ini kurang gelap sepertinya. Kalau kurang gelap, kita pilih more. Nah, di sini ada pilih custom. Kita turunkan aja seperti itu kegelapannya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau ini juga sama, dirasa kurang gelap, kita turunkan sedikit. Nah. Ah, seperti itu. Oke. Ini untuk nama fontnya adalah Briston ya. Nah, Briston dari Google Font. Untuk tulisan dan supaya ada di bagian sini, kita tinggal di drag aja sambil menekan Ctrl, teman-teman. Sekali lagi, di drag sambil menekan Ctrl, lalu kita ganti menjadi huruf dan seperti itu. Oke. Kalau sudah kita simpan di sini, tinggal seperti itu. Sebenarnya
Kalau sudah ada frame-nya di Microsoft Word itu menurut saya lebih mudah ya. Oke, nah kita tambahkan. Selanjutnya kita buat untuk tanggalnya, teman-teman. Di sini kita masukkan dulu. Maaf, jangan yang ini, yang ini saja. Sepertinya kita drag aja, kita pilih di sini tanggalnya 14 Mei ya. 14-nya besar, teman-teman. Fontnya kita bisa menggunakan font Oswald boleh, atau menggunakan bahan serif juga boleh, dari Microsoft. Kalau ini dari Google Font ya, teman-teman. Oke, lalu masukkan Mei 2022, kita drag aja sambil menekan Control ya, seperti tadi. Nah, seperti itu. Di sini ada Mei 2022. Kita perkecil dulu untuk ukurannya, disesuaikan dulu. Oke. Ya, ini 33 sepertinya 28. Nah, lalu kita pilih yang tadi ya, lens passing. Nah, di sini exactly. Nah, tadi 12 berarti sekitar 25 sepertinya. Oke. Masih terlalu sempit. Berarti 30-an ya. Iya, seperti ini 30. Oke, seperti itu. Kalau sudah, teman-teman, kita perkecil dulu. Oke. Terus kita tekan drag. Nah, di sini kita masukkan alamat gedungnya ya, misalkan gedung pernikahan. Nah. Oke, gedung pernikahan. Ini hapus dulu. Ini kita naikkan ke atas dan kita tekan Ctrl lagi, turunkan ke bawah. Nah, di sini bisa dimasukkan alamatnya, teman-teman. Kebetulan saya menggunakan lorem ipsum aja ya, teman-teman. Oke, ini seperti ini. Kita gunakan teks biasa, dihapus aja menggunakan clear all formatting. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke, ya. Lalu kita bisa masukkan garis pada bagian shape. Iya, seperti ini. Di drag aja, kasih warna hitam. Shape outline-nya kita perbesar. Oke. Nah, dirasa cukup seperti yang tadi ya, tekan Ctrl lalu di drag. Oke, tinggal di bawah tekan Ctrl lalu di drag. Kita perbesar, iya seperti itu. Yang ini dimasukkan dan dipastekan. Nah, lalu dimasukkan rata tengah. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa dikondisikan ya, teman-teman. Ini untuk prakata ya, atau identitas kedua orang tua juga boleh, seperti itu. Selanjutnya tinggal dimasukkan ini ya. Terima kasih ya. Kita ambil dari sini saja. Nah, kita ganti terima di bawahnya dengan kasih. Oke. Seperti itu. Rapihkan dulu, teman-teman. Bisa menggunakan seperti yang tadi saya sampaikan, ada select object. Di sini kita perbesar dulu. Oke. Nah, bisa di blok ya seperti ini dengan select object. Oke. Ini tidak terbawa, teman-teman. Sebentar. Kita gunakan select object kembali, apakah bisa dibawa tidak? Oh, ini garis tidak mau sepertinya ya. Dia inginnya diklik aja. Oke, tinggal kita drag. Lanjut. Nah, seperti ini. Tulisan terima kasihnya kita perbesar dengan Ctrl kurung kurawal kanan. Oke. Nah, ini masih kurang besar sepertinya. Seperti ini. Dan untuk lens spacing-nya, teman-teman, yang tadi ya, ini 30 kita masukkan 40. Nah, seperti ini. Masih belum, berarti sekitar 45. Oke. Iya, tinggal yang ini juga diperbesar untuk nama calon mempelainya, teman-teman. Oke. Seperti itu ya. Setelah itu masukkan di sini, masih ada datanya. Nah, ini boleh digunakan untuk buku tamu ya. Jadi kita drag aja dulu, yang ini diambil lalu di paste.
diperkecil seperti itu, atau teman-teman bisa menggunakan semacam link barcode lah, seperti itu ya. Oke, terakhir tinggal kita dimasukkan untuk namanya, nama calon mempelainya di belakang, tetapi menjadi watermark ya. Caranya teman-teman seperti ini, kita drag aja yang ini ya. Nah, drag aja seperti itu. Lalu kita perbesar dulu untuk frame-nya. Teman-teman di drag-nya sambil menekan kontrol ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sekali lagi sambil menekan kontrol. Ini kita masuk di warna yang, nah ini saja teman-teman bisa dilihat ya, seperti ini. Lalu kita perbesar, oke, perbesar terus. Ini juga sama. Nah ini ya, bisa dilihat teman-teman, ini untuk Nisa dan Rijalnya, nama calon pengantinnya ya. Nanti untuk besarannya teman-teman bisa disesuaikan aja ya. Kalau ini saya mencontohkan bagaimana cara membuatnya. Nah ini kan, lalu teman-teman tinggal di klik kanan aja, lalu ada bring to back. Nah seperti itu, klik lagi, bring to back lagi. Nah ini jadi ada di belakang ya. Ini membuat watermarknya. Apabila kurang tegas, ini bisa dipilih teman-teman. Tapi saya sarankan jangan terlalu tegas supaya informasi utama dari undangan ini tidak kabur, seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Silahkan link downloadnya ada di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam belajar, Nesia Channel.